Selamat datang seluruh kader terbaik anggota DPRD terpilih seluruh Jawa Timur untuk pembekalan tahun ini. Jumlah peserta sebanyak 329 orang, dari DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 21, dan dari DPRD Kabupaten dan Kota sebanyak 308 orang. Pembekalan ini adalah satu usaha dari DPD untuk memberikan bekal kepada calon anggota DPRD terpilih agar mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Keseluruhan materi dimulai dengan materi ideologi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan juga implementasi Pancasila di dalam tiga tugas atau fungsi dewan, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan juga fungsi pengawasan. Saya berharap bahwa acara ini bisa diikuti dengan tertib, dengan serius, karena yang hadir untuk membekali teman-teman anggota DPR ini adalah tokoh-tokoh nasional yang sangat bereputasi dan punya pengalaman, seperti Bapak Jarod Saiful, ada Bapak Adian Napitupulu, Ibu Rike, dan juga masih banyak lagi pakar-pakar yang kami pilih sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Marilah kita bekerjasama sehingga kegiatan ini boleh berjalan sesuai target dan rencana dari DPD. Terima kasih. Merdeka!